Rasa macam ada lama tak buat eating show. Last kali Samyang Bulgogi kot tahun lepas. So dekat depan I ni yang korang nampak ni, okay, inilah dia instant food yang I'm pretty sure korang pernah nampak dekat any convenience store macam 7-Eleven, Speedmart, pasaraya besar macam Giant, Tesco and what so. Daripada CP apa ni? Food CP Food lah ni lah, dia punya brand CP. Okay, so I rasa banyak lagi dia punya jenis makanan, tapi yang I dapat jumpa hari ni adalah empat ni, iaitu yang first, nasi lemak with sambal telur. Wow, English kita. Okay, kat sini dia tulis new. I'm not sure kalau sebelum ni dia pernah buat lain. So hari ni yang ni new, nasi lemak with sambal telur. Lepas tu yang ni fried bihun ataupun bihun goreng. Tak sabar nak makan. Yang ni kampung fried rice ataupun nasi goreng kampung. Yang tu ada nasi goreng telur ataupun egg fried rice. Okay, I tak sure kenapa dia buat yang ni dalam paket macam ni. Yang ni pun harga dia lain sikit. Yang ni macam murah sikit harga dia. Yang lain ni semua lebih kurang dalam RM4 lebih, nak dekat RM5 macam tu. So benda ni baru keluar daripada fridge, so dia still macam sejuk lagi. Okay, so I nak pergi masak dulu and then kita makan. Bukan kita makan. And then I akan makan. Yes, I dah panaskan. I dah semua ni baru keluar daripada microwave. Okay, senang je nak panaskan dia. Just buat hole, buat 3 atau 4 lubang kat sini. I guna garpu je, I cucuk garpu 3-3 ni. So lepas tu masuk dalam microwave. I masukkan lah ikut berapa minit yang dia suruh panaskan. Macam bihun ni dia suruh 2 minit hingga 3 minit. Nasi goreng kampung ni 3 hingga 4 minit. Nasi lemak ni 4 hingga 5 minit. Dan nasi goreng telur ni 2 minit je. Ni paling instant sekali lah. So I dah tak sabar sangat nak makan. Jom kita buka satu-satu. Okay, okay, ayo akan buka bihun dulu. Wow, ni bihun. Oh, dalam ni ada telur, ada carrot. Okay, lepas kita buka nasi goreng kampung. Bau dia guys, bau dia sedap gila. Bau memang the real nasi goreng kampung. Okay, ni dalam nasi goreng kampung. And nasi lemak dengan sambal telur. Okay, kita buka nasi lemak pula eh. Ada 2 biji nasi lemak. Ada 2 biji telur. See? Ada sambal, ada ikan bilis and juga ada 2 telur. I tak sure telur ni separuh ataupun sebiji. Sekejap lagi kita tengok. Okay. Okay, last but not least, kita tuangkan yang ni. Ini je dalam bekas. So air letak dalam pinggan. Wow, banyaknya nasi. Tada, ada 4 dish dekat depan air ni. So I akan try bihun goreng dulu. Amin. Kita try eh. Kau sikit. Nampak mie dia macam kejung sikit. I tak tahulah kalau I yang salah panaskan. So
Ada sayur. This is real telur. Telur dia juicy. Okay. I nak try yang lain pula. Yang ni, yang lebih ni I nak bagi my husband rasa. So I nak rasa nasi goreng telur. Not bad. Okay. Next, I nak try nasi goreng kampung. Tengok guys, dia punya ikan bilis sangat-sangat banyak. And real. Walaupun tak rangup, tapi okay lah. Ada sayur, carrot, kamilis. I tak tahulah sama ada I lapar ataupun memang sedap. I rasa nasi goreng telur ni rasa dia lebih kurang macam nasi goreng kampung. Cuma nasi goreng kampung ni ada rasa ikan bilis. Itu je. Tapi overall okay. Sekarang I nak try nasi lemak sambal telur. Actually, yang ni yang paling saya tak sabar sangat nak try. Korang, telur dia sebiji. Telur dia sebiji. Can you see this? Telur dia sebiji. Telur goreng. Okay, kita try sambal dia. Dan ikan bilis dia yang banyak ni.
I tak sangka nasi lemak instant boleh rasa sesedap nasi lemak biasa yang dalam daun pisang tu. Nasi dia memang rasa, santan dia tu memang rasa. Sambal dia sedap. Sambal dia sedap, guys. Nasi dia memang betul-betul rasa lemak. Kadang-kadang kalau kita beli nasi lemak pun tak rasa lemak pun. Tapi yang ni, nasi dia memang berlemak. Ni kita makan telur dia. Telur dia sangat juicy. Sangat-sangat juicy. Telur ni telur rebus, I need to goreng deep fry, that's why nampak macam menggerutu, nampak sebab di deep fry telur yang dah direbus. So, apa yang I dapat perkatakan adalah, kalau korang lapar, kalau korang malas, kalau rumah korang dekat dengan 7-Eleven, kalau korang nak jimat, korang boleh try. Sebab rasa dia okay, not bad. I nak bagi rating bihun dia 6/10. Nasi lemak dia 8/10. Nasi goreng kampung dia 7/10. Nasi goreng telur dia 5/10. But overall I puas hati sebab dia ada rasa. Okay, sebab I tak sangka langsung makanan instant macam ni. Sebab I selalu underestimate tau makanan-makanan macam ni. Sebab kadang-kadang macam nasi lemak ni, kadang-kadang kita beli nasi lemak yang daun pisang tu pun nasi dia tu nasi dia tak rasa santan pun. Tapi yang ni berasa, santan dia berasa, sambal dia sedap manis. Cuma yang I tak puas hati, sambal dia tak banyak. Sambal dia tak banyak sangat. Ikan bilis banyak. Telur sedap, juicy. Bihun dia, I tak tahu kalau orang lain, tapi I tak suka bila bihun dia macam terpotong-potong macam ni, pendek-pendek. I tak suka, tapi it's okay, boleh je makan. Dan rasa dia sedap, rasa dia, dia ada berasa. Tahu tak, macam kita goreng, rasa macam kicap, rasa semanis macam tu. Nasi goreng pula dengan nasi goreng kampung dengan nasi goreng telur ni rasa lebih kurang je. But then yang ni dia memang ada, memang rasa ikan bilis dia sangat strong. So memang sedap. Okay, so nasi telur ni kalau letak dengan ikan bilis dia akan jadi sama. So dia adalah benda yang macam sama, I rasa macam sama. Cuma yang ni dia ada strong flavour of ikan bilis tu sendiri. So itu yang buatkan dia lebih sedap daripada yang ni. Yang ni dia lebih kepada rasa macam
macam budak-budak punya nasi goreng lah, macam tu. Macam korang, kalau korang ada anak kan, masa breakfast korang akan nak buat nasi goreng, korang akan buat nasi goreng satu untuk korang, untuk family orang adult, satu lagi untuk kanak-kanak. So macam inilah rasa dia, nasi goreng telur. Okay, but overall I memang puas hati, and I, kalau I malas, memang I akan beli lagi, I akan try lagi. So yang ni I takkan buang, yang ni I akan bagi my husband makan sebab dia pun nak try juga. So untuk korang yang masih baru lagi dekat channel ni, please tekan subscribe button, and korang boleh like, kalau korang boleh dislike, korang boleh komen, and yeah, thank you for watching, bye. So, hari, oh.